bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Bumbu Dongkel. Ya, pada kesempatan hari ini saya coba berburu lagi mas bro, mencari bahan-bahan bonsai lagi. Ya, tempatnya perburuan saya kali ini seperti ini. Oke mas bro, sebelum melihat perburuan saya kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke mas bro, langsung aja saya akan coba mencari bahan-bahan bonsai, ya, bahan bonsai apa aja yang penting bermotif mas bro. Oke, seperti apa perburuan saya kali ini, ikuti terus Hati Pemburu Dongkel. Oke mas bro, rupanya itu ada bahan yang bisa dijadikan bonsai. Ya, rupanya bahan bonsai terus akan saya coba memperlihatkan lebih dekat seperti apa motif-motif bahan bonsai itu ini. Oke mas bro. Oke mas bro, rupanya di atas ini ada bahan bonsai serut ya. Ya, seperti ini daun-daun bahan bonsai serut. Ya, sudah kelihatan motif-motif batangnya, ini lumayan jumbo sekali. Belum tahu bonggolnya mas bro ya, kemungkinan akan saya ambil aja ya, mudah-mudahan bonggolnya sangat-sangat istimewa setelah saya gali mas bro. Oke mas bro, gak pakai lama, langsung aja saya akan proses penggalian biar terlihat seperti apa motif-motif bonggol bahan bonsai serut ini. Oke. Oke mas bro, ya, proses penggalannya lumayan sulit. Ini rupanya akarnya terjepit sama pohon yang lain ini mas bro. Ya, agak sulit proses pengambilan bahan bonsai serut ini. Tapi kalau termotif akan saya ambil aja mas bro. Oke mas bro, akan saya lanjut lagi proses pendongkelannya. Oke. Oke mas bro, kalau sahabat bonsai ingin mengetahui seperti apa bonggol-bonggol bahan bonsai seperti ini, akan saya coba memperlihatkan setelah saya gali ini mas bro. Oke, biar gak penasaran karena sangat sulit sekali proses pengambilan bahan bonsai seperti ini, terjepit sama seperti ini. Ya, seperti ini akar-akar bahan bonsai serutnya, yaitu masuk ke dalam ini mas bro ya, meliuk ke dalam. Ini terjepit sama pohon yang lain ini mas bro. Ini sudah kelihatan akarnya ya, bahan bonsai serut yang sangat istimewa sekali. Biarpun atasnya tak ada motifnya mas bro, tapi bonggolnya mas bro yang penting ya, sangat-sangat istimewa. Ya, mudah-mudahan setelah keangkat lebih istimewa lagi mas bro. Oke mas bro, ya seperti ini dulu, akan saya lanjut
proses pendongkelan lagi biar cepat keangkat. Ya, gak penasaran Mas Bro seperti apa setelah keangkat nanti ya. Oke, lanjut proses pendongkelan lagi. Oke Bro, ya. Akhirnya terangkat beton Bro ya. Biarpun lumayan sulit proses pendongkelannya ya, seperti ini. Sangat-sangat keren sekali. Oke Bro, gak pakai lama ya. Langsung aja saya akan potongi buang ranting-ranting yang tidak terpakai ini. Oke. Oke Mas Bro, kemungkinan ya seperti ini dulu setelah saya potongi buah ranting-ranting yang tidak terpakai ini Mas Bro. Nanti akan saya tata ulang lagi di rumah biar lebih tenang-tenang Mas Bro. Oke Mas Bro, ya kemungkinan buruan saya kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya ini Mas Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania. Mantap.